Kata hafal banyak, Fatihah pun salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi pertemukan kita dalam sesi motivasi pagi akmal. Alhamdulillah. Okey, insyaallah hari ini ustaz nak kongsikan 5 perkara, 5 langkah yang awak boleh amalkan untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang mantap. Bacaan Al-Quran ni kita nak dapatkan bacaan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Kan? Jadi ada cara-cara, ada langkah-langkah yang perlu awak belajar dan perlu awak amalkan untuk mendapat bacaan yang mantap. Okey. Langkah yang pertama untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang mampu, yang mantap dan kukuh, kan? Yang ampuh. Okey. Yang pertama adalah dengan kita memperbetulkan makharijul huruf. Dengan kita memperbetulkan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Al-Quran ni bahasa Arab. Bahasa Arab ada 28 huruf-huruf. Ha? Macam kita, bahasa Malaysia kita, bahasa Malaysia kita ni, kan? Kita ada tulisan Rumi, kan? Tulisan Rumi ni dia ada huruf-hurufnya daripada A hingga Z. Begitu juga bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni huruf-huruf dia ni kena sebut dengan betul di tempatnya. Jadi penting untuk kita baca Al-Quran yang betul, yang berkualiti, yang mantap. Baca Al-Quran dengan menyebut huruf-huruf pada tempatnya. Okey. Jadi makhraj huruf ni secara umum lah ustaz cerita, sebab awak kalau nak belajar ni panjang, banyak. Okey. Secara umum ustaz nak cerita kalau makhraj huruf ni dia ada 5 tempat keluar, kan? Huruf-huruf Arab ni daripada alif hingga huruf ya tu, kan? Untuk sebut dia ada 5 tempat keluar umum. Okey, ada yang keluar daripada kerongkong, tengkak, kan? Ada yang keluar daripada lidah, ada yang keluar daripada bibir, ada yang keluar daripada hidung, ada yang keluar daripada dalam mulut ni sendiri, kan? Rongga dalam mulut ni sendiri. Okey, jadi benda-benda ni penting untuk kita belajar supaya kita dapat sebut sebagaimana orang Arab sebut, kan? Supaya kita tak tertukar, kan? Penting. Sebab dalam bahasa Arab ni ada benda-benda tu, sekiranya perkataan-perkataan yang tersebut lain ataupun tertukar sebutan huruf, maksud dah berbeza, kan? Maksud dah berbeza. Okey, jadi penting kalau kita tumpukan kita punya perhatian untuk dapatkan sebutan yang betul. Okey, ini langkah yang pertama. Bagaimana untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang mantap adalah dengan memperbetulkan makharijul huruf, tempat keluar huruf-huruf Arab. Kan, contoh ni ustaz datangkan contoh. Bila mana kita baca surah Al-Qadar, kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Ada orang dia tertukar huruf zai dengan dal. Kan? Jadi bila baca inna dhalna, itu salah dari sudut sebutan. Salah dari sudut sebutan. Okey, jadi penting untuk kita kita betul-betul perhatikan bacaan kita supaya sebutan yang kita baca itu adalah berdasarkan sebutan-sebutan orang Arab. Sebab kita nak ikut Nabi, Nabi orang Arab. Jadi kita dapatkan sebutan tu dengan betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang mantap dan berkualiti adalah dengan kita pastikan bacaan kita berdasarkan tajwid yang betul. Tajwid yang betul. Apa makna tajwid tu sendiri? Kan? Dalam
dalam kita belajar tajwid, tajwid itu sendiri membawa maksud tahsin, memperelokkan. Okey, jadi baca Al-Quran tanpa tajwid tiada kualiti sebenarnya. Kan? Yang penting baca Al-Quran dengan tajwid dan juga makhraj-makhraj huruf yang betul. Okey. Tajwid kan. Apa senang kata tajwid ni adalah hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Cara bacaan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Huruf-huruf, cara baca huruf dengan keluar daripada tempat keluar huruf. Tajwid adalah tanda-tanda yang kita dapati dalam Quran dan baca mengikut hukum hakamnya. Kan? Ada mad apa? Ada mad silah, ada mad asli, ada mad far'i. Kan? Banyak. Ini hukum-hukum yang berdasarkan dengan tajwid. Jadi tajwid ni penting untuk kita jaga panjang pendek lah bacaan kita. Kan? Kalau bacaan kita tak jaga tajwid, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, yang apa lagi? Yang dengung jadi tak dengung, yang kan? Jadi kucak-kacir bacaan kita. Jadi kita tak dapat nak membaca Quran dengan bacaan yang mentah. Jadi penting untuk kita belajar Al-Quran, belajar tajwid untuk mantapkan bacaan Al-Quran kita. Okey. Itu berkenaan dengan langkah yang kedua, iaitu memperbetulkan tajwid Al-Quran. Okey. Langkah yang ketiga untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang mantap adalah dengan kita berguru. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni kalau kita baca dalam buku tajwid, cara-cara bacaan, sifat-sifat huruf, apa dia tu? Hukum hakam bacaan. Kita boleh baca dalam buku tajwid. Ada semua disebut dalam buku tajwid. Tetapi cara nak baca tu kita kena berguru. Kan? Tak sama dengan apa yang ada dalam buku tajwid. Tak sama. Kan? Sebab contoh macam huruf yang ustaz katakan tadilah. Dal dengan zai, inna anzalnahu, inna anzalnahu. Kan? Dal dengan zai ni tempat keluar huruf tu dekat-dekat tau. Dekat-dekat. Jadi kalau kita hanya baca daripada buku, kita tak nampak gambaran macam mana cara bacaan yang betul. Kan? Cara bacaan yang betul hanyalah boleh diperturunkan melalui penglihatan cara bacaan. Ha, jadi pentingnya kita berguru dalam membaca Al-Quran adalah untuk kita nampak gambaran macam mana cara bacaan, cara sebutan yang betul. Okey? Itu langkah yang ketiga, perlu berguru dalam membaca Al-Quran. Okey. Langkah yang keempat untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang mantap dan juga sedap kan adalah dengan kita mendengar bacaan para-para qari, para-para imam. Kalau kita di Malaysia kan, kita di Malaysia ada qari-qari tarannum, ada qari-qari imam-imam besar masjid ada kan. Jadi pentingnya untuk kita dengar bacaan mereka kan, supaya kita dapat try pada diri kita, dapat cuba dalam diri kita kan. Sekarang video-video dah banyak kan, video-video baca-bacaan para imam ni dah banyak kan, kita dengar dan kita lihat kan, supaya dalam secara tidak langsung kita dapat lagu-lagu yang sedap-sedap tu kan. Dia orang imam-imam, para imam, para qori ni dibaca dengan masya-Allah lagu yang sangat-sangat sedap. Jadi untuk dapatkan secara tidak langsung, kita dengar dan kita cuba praktikkan dalam diri kita. Okey? Itu adalah langkah yang keempat. Langkah yang keempat untuk mendapatkan bacaan yang mantap dan juga sedap. Okey. Yang kelima, langkah yang kelima adalah, ini ustaz pernah amalkan dululah. Ustaz pernah amalkan dulu bila mana kita dah baca Quran, kita dah belajar hukum hakam, tajwid, apa semua sekali. Kita dengar para-para imam ni kan. Bila kita dengar imam, contoh imam-imam Mekah lah kan, imam-imam Mekah, Syekh Sudais kan, imam-imam yang lain yang terkenal, Syekh Mishari Al-Afasi, Syekh Sa'id Al-Ghamidi, Syekh apa lagi kan, yang awak biasa dengar dari kecil, Taha Al-Junaid kan. Bila awak dengar, awak nak ikut bacaan mereka kan. Jadi nak ikut bacaan mereka ni kadang-kadang perlu
perlukan satu latihan yang panjang lah. Latihan yang panjang. Tapi tak mustahil, awak boleh buat. Ha, tapi perlukan latihan, sentiasa buat. Okey, caranya awak cuba record. Awak baca dan record bacaan awak. Lepas tu awak dengar balik, dengar. Eh, sama tak bacaan-bacaan yang awak dengar dengan daripada dari imam tu. Kan? Jadi, kadang-kadang tu kita malu nak baca dengan siapa, kawan-kawan ke, dengan mak ke, dengan ayah ke, kita malu kan? Tapi awak boleh cuba, awak record, awak dengar sendiri. Okey, betul tak bacaan, ada salah ke tak? Kalau ada salah, tanda dekat Quran kan. Kalau bacaan tu, oh lagu kurang kena lagi lah. Okey, buat lagi. InsyaAllah dengan latihan yang panjang, InsyaAllah awak akan dapat kemahiran dalam memperlagukan Al-Quran. Sebab apa? Nabi SAW pernah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nabi SAW kata, bukanlah daripada kalangan kami, Nabi kata, orang-orang yang tidak memperlagukan bacaan Al-Quran. Jadi penting kan, bila baca Al-Quran dengan lagu yang enak kan, yang sepadan dengan ayat-ayat, kita dengar pun dengan tenang. Para makmum, kalau kita solat, kita jadi imam, bacaan kita enak, para makmum dengar pun tenang kan. Ini tidak, baca Al-Quran hafal laju, tajwid tunggang-langgang, makhraj huruf tah ke mana kan, laju hafal tapi tiada kualiti kan. Bila dengar pun dah tahu, ini macam mana, kata hafal banyak kan, kata hafal banyak Fatihah pun salah. Ha, jaga-jaga kan. Bab ustaz biasa kadang-kadang ustaz dengar ada pelajar yang mengaji banyak kan, tapi bila kena pada hukum hakam dia tak tunaikan, padahal ustaz-ustazah dah ajar. Tapi dia tidak praktik, dia tidak amalkan. Kan? Jadilah baca Al-Quran, baca surah Fatihah pun tunggang-langgang. Bahaya ni sebenarnya. Bayangkan kalau baca surah Fatihah tu salah, boleh menyebabkan solat kita itu batal. Sebab apa? Sebab surah Fatihah adalah salah satu rukun dalam rukun solat. Kalau surah Fatihah kita baca salah, kan? Baca salah, efek dia pada solat. Solat kita pun salah. Solat kita pun batal. Sebab apa? Sebab surah Fatihah yang kita baca dalam sembahyang kita, dalam solat kita adalah salah. Okey? Jadi penting untuk belajar ilmu makharijul huruf, ilmu tajwid, berguru. Supaya apa? Supaya dapat kita betulkan bacaan kita untuk kita tunaikan dalam solat kita, kan? Tunaikan dalam hafalan kita. Okey? Ini 5 perkongsian yang ustaz nak bagi tahu, ustaz bagi tahu ini supaya diamalkan. Ingat, baca Al-Quran, hafal banyak mana pun, tapi kalau hukum hakam Al-Quran itu kita baca dengan salah, makhraj huruf pun kita baca dengan salah, tiada makna dalam hafalan kita. Sebab apa? Al-Quran ini kualitinya terhadap betulnya bacaan. Betulnya bacaan, betulnya hafalan kita. Kalau salah bacaan kita, tiada kualiti dalam bacaan kita. Tiada kualiti. Orang dengar pun, bila dah dengar, surah Fatihah pun dah salah. Macam mana kata hafal banyak, kata hafal cepat, tapi Fatihah salah. Kan? Orang tak tolak kita jadi imam sebab bacaan kita tak betul. Okey? Jaga tajwid hukum hakam ini supaya kita dapat tunaikan bacaan Al-Quran dengan betul. Sebagaimana Nabi SAW baca Al-Quran. Kita nak ikut Nabi, bukan kita nak ikut orang lain. Kita nak ikut Nabi, kita kena belajar, berguru untuk kita dapatkan bacaan yang mantap dan juga sedap. Okey, sekadar itu sahaja. 5 langkah untuk mendapatkan bacaan yang mantap dan juga enak. Yang pertama, betulkan makhraj huruf. Betulkan sebutan huruf-huruf. Yang kedua, betulkan tajwid. Betulkan hukum hakam dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, berguru dalam membaca Al-Quran. Bertalaki, bertadarus dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, dengar para imam, para qari membaca Al-Quran dan kita cuba tiru bacaan mereka. Dan yang kelima, rekod bacaan yang kita baca dan kita dengar kembali supaya kita dapat tahu salah silapnya di mana, lagunya dah cantik ke tidak ataupun
sebagainya. Okay, sekadar itu sahaja perkongsian yang Ustaz ingin datangkan pada pagi ini. InsyaAllah, InsyaAllah awak cuba amalkan supaya dapat dapat kelebihan dalam membaca Al-Quran yang mantap ini. Supaya apa? Baca Al-Quran mantap, kualitinya hebat, supaya kita dapat pahala daripada bacaan kita. Okey, insya-Allah amalkan perkara ini, insya-Allah semua pelajar-pelajar dapat membaca Al-Quran dengan mantap dan sedap, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.